Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Siap Bu Vicky? Siap dong. Oke, ayo. Kanan, kiri. Blubuk. Halo Sarmas. Wah, semangat banget nih semua iya, hari semangat ini. Iya, oke. Kenapa kita pengen semangat? Karena kita mau memuji Tuhan adik-adik. Oke? Jadi adik-adik hari ini yang masih duduk, berdiri, bangun, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia, menari buat Dia, menyanyi buat Dia, semuanya buat Dia. Yes, amin. Oke, amin. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Oke, mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Bapa, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau memuji nama Engkau, meninggikan nama Engkau. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Dia, oke? Oke, adik-adik. Adik-adik kalau biasanya ada lagu, pasti adik-adik badannya pasti gerak ya kan? Iya. Nah, di sini kita mau bergerak, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Yes. Oke, kalau begitu adik-adik masih ingat gak kisahnya Daud? Masih. Nah, dia menari, dia wah, pokoknya dia menari buat Tuhan, oke? Dan kita juga mau seperti dia, kita mau menari buat Tuhan. Iya. Siap adik-adik? Siap. Oke. B
bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Menyembah Tuhan adik-adik, kita siapkan hati kita, oke? Kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Biar setiap tubuh kami, setiap anggota tubuh kami menyembah Engkau Bapa. Untuk kami menyanyikan lagu ini Bapa. Kami percaya Bapa, Kau berkenan Bapa untuk setiap yang kami nyanyikan Bapa. Kau berkenan Bapa. Untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami bisa masuk ke dalam tahta-Mu Bapa, adalah karunia buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari berbahasa rohani. Yesus.
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.
Allah, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Yes, Lord Jesus. Sekali lagi Bapa, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Yes. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Yes. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa ketika kami menyembah Engkau. Yes, Jesus. Saat kami ingin mendengarkan firman Engkau Bapa, biar Engkau memberikan kami pengertian. Yes. Untuk mengenal Engkau dengan benar. Yes. Mengenal kuasa yang sudah Engkau taruh di dalam yes. kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur. Setiap yang percaya mengatakan amin. Hai adik-adik The Disciples, ketemu kembali bersama Kak Karin di minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kakak ada pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan dengan domisili adik-adik berada. Yang kedua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu ya catatan, alat tulis, Alkitab, dan hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat sore adik-adik semua. Selamat ketemu lagi sama Tante Shirley. Sore ini Tante Shirley akan bicara mengenai puasa doa di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Tuhan memberikan kepada kita sebuah kuasa di dalam nama Yesus? Nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama yang ada di dunia. Dan nama itu paling berkuasa di atas apapun di dunia ini. Sehingga baik di bumi maupun di surga, segala sesuatu harus tunduk loh adik-adik. Harus tunduk kepada yang namanya nama Yesus. Nah, Tante Shirley bacain ayatnya ya. Filipi 2 ayat 9-11 berbunyi seperti ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus ya adik-adik, dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, adik-adik kita lihat tadi dari ayat tadi ya. Dalam nama Yesus semua bertekuk lutut, artinya apa? Semua itu kalah. Semua itu enggak ada apa-apanya, semuanya itu tidak ada kuasanya dibanding nama Yesus. Wow. Nah, dan kemudian hebatnya adik-adik, setiap kita orang percaya ini, kita sudah mewarisi secara sah hak sepenuhnya untuk kita boleh pakai nama Yesus itu. Kenapa? Karena nama itu sudah dilimpahkan kepada Yesus secara resmi waktu Yesus bangkit dari maut. Waktu Yesus habis mati, ya menderita, kemudian Dia dikubur, ya, dan waktu Dia bangkit, Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, nama itu diberikan secara resmi oleh Allah Bapa kepada Yesus. Dan di waktu itu Tuhan Allah Bapa di sorga mengungkapkan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah dilimpahkan kepada Yesus. Makanya waktu di Matius 28 ya, waktu Yesus ketemu sama murid-muridnya itu, terakhir itu Yesus bilang sama murid-murid, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, jadi Yesus sudah punya kuasa itu. Dan kemudian hebatnya lagi, nama Yesus itu yang tadi kuasa yang dikasih sama Yesus itu, sekarang Yesus memberikan kuasa itu buat kita, gereja Tuhan. Sehingga saya
saya percaya kepada Yesus, saya punya hak untuk memakai nama Yesus untuk melawan semua musuh saya. Saya punya hak untuk memakai nama Yesus di dalam doa-doa saya. Nah, firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 23 sampai 24 mengatakan seperti ini. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ya, dalam nama siapa ini? Dalam nama Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku, kata Yesus. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Lihat ya adik-adik, firman Tuhan bilang, segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa, kita garis bawahi tadi ayat 23 ini ya, segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa akan kita dapatkan, akan diberikan kepada saya apabila saya berdoa dalam nama Yesus. Yes. Jadi adik-adik, kalau kita berdoa dalam nama Yesus, maka Allah Bapa di sorga akan mengabulkan doa kita. Untuk kita berdoa dengan penuh percaya kepadanya dan kita pakai nama Yesus. Dan nama Yesus itu adalah nama yang ajaib adik-adik. Ya, kita kan sudah dikasih kuasa nih sama Tuhan. Ya, kenapa sih kita dikasih kuasa? Karena firman Tuhan yang bilang. Yohanes 1 ayat 12 bilang seperti ini. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita sudah dikasih kuasa yang sama Yesus, dari Yesus tadi, untuk memakai nama Yesus. Karena itu adik-adik, kita percaya kepada Yesus ini, kita memakai nama Yesus di dalam nama Yesus untuk setiap doa-doa kita. Tuhan bilang tadi apa? Tuhan janji, segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa akan diberikan kepada kita waktu kita berdoa dalam nama Yesus. Nah, adik-adik, Shirley mau cerita. Saya mau cerita ya. Waktu anak-anak masih kecil ya, itu Koko Devi, Cece Mary masih kecil gitu ya. Om Salim sama Tante Shirley itu sering bawa anak-anak jalan-jalan. Nah, masalahnya nih ya, kalau bawa anak-anak jalan-jalan, kalau hujan, repot dong. Kan nanti anak-anak jadi kehujanan, jadi pada sakit gitu kan. Nah, jadi waktu itu kami udah berencana nih, jalan-jalan. Kami mau jalan-jalan ke taman. Terus anak-anak boleh main sepeda, boleh main bola di taman. Mereka biasa suka sekali jalan-jalan ke taman seperti itu sore-sore. Udah janji, sore kita mau ke taman ya. Tahu gak adik-adik apa yang terjadi? Walah, udah mau berangkat, tahu-tahu mendung, terus hujannya turun, deras banget. Papa, terus gimana? Terus adik-adik, Tante Shirley diingatkan bahwa kita harus berdoa dalam nama Yesus. Ya, Tuhan Yesus waktu badai aja sama murid-muridnya di atas perahu, Tuhan Yesus bisa usir badainya. Dan tadi kita belajar sama-sama bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa. Berarti setiap doa kita, kalau kita ucapkan dalam nama Yesus, berarti doa itu berkuasa. Berarti terus adik-adik gimana? Shirley ajak Devi sama Cici Mary ya. Kita pergi keluar tuh ke beranda. Situ kan hujan masih deras ya, kita lihat tuh hujan. Udah, terus Shirley ajak ke Devi sama Cici Mary. Anak, sekarang kita mau usir hujannya seperti Tuhan Yesus usir badai, dan kita usir dalam nama Yesus ya. Si ajarin seperti itu. Terus adik-adik, kita doa. Tuhan, Tuhan tahu kalau kami mau main ke taman, kami mau acara asik-asik di sana, kami mau main sepeda, kami mau main bola di taman. Tuhan, kami percaya kami ini anakku. Tuhan mau kami menikmati waktu keluarga kami.
karena kami adalah anak kesayangan Tuhan. Karena itu Tuhan, sekarang itu doanya Tazel ya, doa kami sekarang mau pakai kuasa yang Tuhan sudah kasih kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Tazel berdoa sama Nana seperti dalam nama Yesus, hujan pergi dari tempat kami dalam nama Yesus. Jadi terus sebentar lagi hujannya mulai reda, tapi belum berhenti. Kami ulang lagi adik-adik, kita doa lagi. Ya, Tuhan, hujannya udah mulai reda, tapi belum berhenti. Kami tetap mau percaya bahwa Tuhan menjawab doa kami, bahwa hujan harus berhenti karena kami anak kesayangan. Adik-adik, kami doa lagi. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Sebentar banget setelah itu, hujannya berhenti. Wow, siapa yang hebat? Apakah Tante Sherry yang hebat? Kan, Tante Sherry cuma melakukan apa yang Tuhan mau Tante Sherry lakukan. Tetapi yang hebat adalah nama Yesus. Nama di atas segala nama. Segala kuasa di atas muka bumi tunduk kepada nama Yesus. Hujan, badai, petir, setan, apapun semua tunduk bawah nama Yesus. Adik-adik, sejak saat itu ya, kalau Tante Shirley pada acara sama anak-anak kita lagi ngapain, kita selalu kalau ada hujan, kita selalu usir dalam nama Yesus. Kita ngalamin loh, lucu banget waktu kita berenang ya. Kita berenang, waktu itu Tante Shirley ingat, kita berenang di itu, di apa sih, Waterboom Jakarta. Adik-adik. Lucu banget, kalau di Waterboom kan kita bayar cukup mahal ya. Jadi kalau kita udah masuk ke sana, kalau udah bayar gitu, bayarnya mahal, sayang kan kalau nggak bisa berenang gitu. Nah, kita udah nyampe ke dalam waterboom, tau-tau mendung. Ya, kan udah bayar mahal, sayang gitu kan. Terus, Shelly ya, kita ajak anak-anak lagi, sehingga kita doa lagi ya. Anak-anak kita tengking hujannya dalam nama Yesus. Adik-adik, itu hari itu benar-benar Shelly, anak-anak ngalami sesuatu yang unik banget. Terus ya, kami tengking hujannya dalam nama Yesus. Kami bilang hujan harus pindah dari atas waterboom karena kami anak Tuhan sedang berenang di sini dalam nama Yesus. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Itu benar-benar hujannya itu berhenti, yang hanya benar-benar cuma tinggal rintik-rintik sangat sedikit plus mendung. Jadi luar biasa, kami nggak kepanasan kena hujan. Kami bisa berenang sama anak-anak, main perosotan dengan senangnya, segala macam gitu ya, tanpa hujan sama sekali. Terus lucu adik-adik, lucunya lagi pas kami makan siang gitu ya, kami makan siang kami naik, hujannya mulai turun lagi. Waduh, hujan mulai cari gara-gara ya. Tahu gak adik-adik, Tante Shirley tengking lagi hujannya, Tante Shirley usir lagi hujannya dalam nama Yesus. Itu benar-benar aneh banget. Selesai makan, hujannya berhenti lagi. Terus kita main-main lagi, kita berenang lagi, main perosotan lagi. Terus ya, anehnya lagi adik-adik tahu nggak? Sudah selesai kita berenang, kita kan udah selesai berenang, kita mandi dong, ya kan? Waktu kita mandi, tiba-tiba hujannya turun deras banget. Tapi apa? Kita udah nikmatin, kita udah nikmati family time-nya, kita udah selesai berenang, terus hujannya baru datang. Adik-adik tahu kenapa? Karena kita adalah anak kesayangan Tuhan, Tuhan sudah kasih kepada kita kuasa dalam nama Yesus. Kuasa itu boleh kita pakai di atas muka bumi. Dan hari ini Tante Shirley boleh bersaksi kepada adik-adik kenapa? Karena kuasa yang Tuhan kasih ke kita, Tuhan kasih buat kita bisa memuliakan nama Yesus di atas muka bumi. Luar biasa, hari itu benar-benar Tante Shirley gak akan pernah lupa bagaimana benar-benar kita tengking hujannya pergi. Kemudian kita gak tengking hujannya datang lagi. Benar-benar kita melihat bagaimana kuasa dalam nama Yesus bekerja lewat hidup kita. Oke, Tante Shirley ditutup sama satu cerita lagi ya. Kalau tadi cerita mengenai hujan nih ya. Adik-adik tahu nggak, kenapa Tante Shirley cerita hujan? Dan habis itu Tante Shirley mau cerita nyamuk, kenapa? Karena sebenarnya kita ini anak kesayangan Tuhan. Tuhan itu peduli sama hal-hal yang paling kecil sekalipun dalam hidup kita. Jangan kayak pikirin, Tuhan saya mau minta rumah, Tuhan saya mau minta mobil gitu ya. Ya boleh, boleh. Tuhan peduli untuk setiap hal dalam hidup kita, untuk kebutuhan yang besar maupun kebutuhan yang sangat kecil sekalipun.
Karena firman Tuhan yang bilang, bahkan rambut di kepalamu pun Tuhan tahu. Jadi hal yang paling kecil dalam hidup kita pun, kebutuhan yang paling kecil dalam hidup kita pun, itu pun Tuhan tahu, adik-adik, dan Tuhan mau jawab. Nah, saya mau cerita satu lagi. Jadi, adik-adik tahu nggak? Tadi kan kita udah belajar nih bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, bahkan ya nyamuk pun tunduk dalam nama Yesus. Weh, keren. Nyamuk pun tunduk dalam nama Yesus. Jadi ceritanya gitu. Adik-adik tahu, Tante Shirley ini segini nih. Tante Shirley itu paling takut sama nyamuk. Soalnya gak enak banget kalau tidur digigit nyamuk, terus bentol-bentol, gatel-gatel gitu. Aduh, gak bisa tidur gitu. Jadi Tante Shirley itu kalau tidur ada satu nyamuk aja, itu bisa gak tidur sambil, aduh pokoknya gatelan deh gitu ya, pokoknya gak enak banget gitu. Oke, nah ini raket nyamuknya Tante Shirley ya. Nah, jadi biasanya tuh ya, kalau kita mau tidur gitu ya, kita udah cari-cari nyamuk gitu kan, terus kita tidur gitu. Nah, terus tuh waktu itu ya malam-malam gitu ya, Tante Shirley itu tiba-tiba dibangunnya ada nyamuk lagi gitu. Terus Shirley kan biasa dong bangun gitu kan ya, pakai raket gitu kan, mau halau nyamuk gitu ya. Terus tiba-tiba kayak Roh Kudus ingetin gitu, ini nyamuk susah amat ditangkap, kenapa gak doa aja? Tiba-tiba Roh Kudus kasih ide loh adik-adik. Terus ya Shirley punya ide, Shirley bilang gini sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan ingetin aku buat berdoa, Tuhan kasih aku kuasa kan dalam nama Yesus. Aku ini kan anak kesayangan Tuhan. Kalau aku gak bisa tidur, pasti Tuhan peduli dong. Kayak papa aja. Kalau papa anaknya gak bisa tidur, pasti papa peduli dong. Sama dong. Tuhan Yesus pasti peduli dong kalau aku gak bisa tidur. Jadi ya udah, sekarang Tuhan, aku mau tidur. Saat ini Tuhan, aku minta di dalam nama Yesus. Nah, pasti pakai lagi nama Yesus ya. Di dalam nama Yesus, Tuhan aku minta nyamuknya mati. Udah. Terus adik-adik, tahu apa yang terjadi? Nggak lama, cuma dalam beberapa detik, tiba-tiba itu Tuhan bukain mata Tante Shirley. Kelihatan itu nyamuknya nempel di bantal. Tante Shirley langsung pak gitu ya, pak, langsung dapat tuh nyamuk. Wow, Tante Shirley, hah, amazing. Tuhan peduli even perkara kita. Kecil sekalipun dalam hidup kita, walaupun cuma nyamuk, walaupun kita gak tidur, kita bilang seperti itu, Tuhan peduli. Tuhan langsung jawab. Adik-adik tahu, sejak saat itu kalau Tante Shirley diganggu nyamuk waktu tidur, Tante Shirley pasti doa, Tuhan, Tuhan kasih nyamuknya, aku harus tidur, jadi dalam nama Yesus aku harus tangkepin nyamuk. Dan benar, sampai sekarang adik-adik, anehnya lagi ya, Tante Shirley sangat jarang udah diganggu sama nyamuk. Kenapa? Karena kalau ada nyamuk satu pun, Tante Shirley langsung doa dan Tante Shirley minta sama Tuhan, nyamuknya itu langsung ada aja. Pokoknya gimana caranya, nempel di mana, terbang di mana, itu langsung dapet. Nah, terus Tante Shirley punya kejadian aneh lagi. Nah, ini kejadiannya aneh waktu itu kita baru benerin rumah. Jadi waktu benerin rumah itu, kita jendelanya tuh belum kepasang, jadi jendelanya tuh bolong. Adik-adik kebayang ya, kalau jendela bolong kan nyamuknya masuk semua dong ya. Nah, jadi ini benar-benar parah banget waktu itu, yang nyamuknya banyak banget karena jendelanya bolong. Terus mau diusir satu, datang lagi semuanya. Terus gimana? Tante Shirley ngalamin loh adik-adik, benar-benar kuasa Tuhan. Itu Tante Shirley doa sama Tuhan. Saya bilang ini, Tuhan, aku tahu jendelanya bolong, tapi aku juga percaya, aku anak kesayangan Tuhan, Tuhan mau aku tidur. Jadi Tuhan, saat ini aku berdoa, aku memakai nama Yesus, ya lagi-lagi kita sudah pakai nama Yesus. Di dalam nama Yesus, aku katakan bahwa semua nyamuk yang ada di ruangan ini, engkau tidak berhak ganggu aku lagi, aku mau tidur, semua nyamuk pergi dari ruangan ini di dalam nama Yesus. Karena saya berdoa dengan tegas memakai kuasa yang Tuhan sudah berikan, dalam nama Yesus. Adik-adik, itu amazing. Yang benar-benar tadi nyamuknya banyak banget, itu gak tahu pada kemana deh, gak ngerti. Pokoknya sampai pagi, Tante Shirley sama kalian kami tidur, tidak diganggu nyamuk, tidak digigit nyamuk satupun, dan kami gak tahu nyamuknya pada kemana. Benar-benar seperti yang kami doakan, nyamuknya gak ada. Wow! Apakah kami hebat sampai kami kayak gitunya?
Enggak, bukan Tante Shirley yang hebat, tetapi karena apa? Karena kita punya kuasa nama Yesus. Nama di atas segala nama. Dan Tuhan kasih kita boleh pakai nama itu diberikan kepada gereja Tuhan. Kenapa? Supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan anak-anaknya di kamu. Wow ya. Nah adik-adik, itu cerita Tante Shirley sore ini. Ya, dan cerita tentang hujan, dan cerita nyamuk. Saya percaya, dan saya boleh menabur ya firman yang penuh kuasa dalam diri adik-adik supaya adik-adik belajar sore ini. Bahwa waktu saya berdoa dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, dan segala sesuatu tunduk di bawah nama Yesus. Dan saya boleh hidup dan berkuasa selama saya hidup di atas muka bumi. Ya, oke. Demikian cerita Tante Shirley adik-adik. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai Little Disciples, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan sama Miss Shirley mengenai kuasa di balik nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau begitu jangan simpan dulu catatan adik-adik. Kita mau masuk ke pertanyaan di activity minggu ini. Adik-adik sudah siap? Coba adik-adik tulis di kolom live chat kalau adik-adik sudah siap. Wah, kelihatannya semuanya sudah siap nih. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan ayat firman yang disampaikan Miss Shirley tadi, mengapa Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama? Mengapa Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama? Nah adik-adik, tadi Michelle ada bilang kalau di dalam firman dikatakan kalau misalnya kita adalah anak-anak Allah. Oke? Nah kalau begitu, sebagai anak-anak Bapa di surga, apa saja sih yang dapat kita minta kepada Bapa kita di surga? Sebagai anak-anak Bapa di surga, apa saja yang dapat kita minta kepada Bapa di surga? Pertanyaan yang terakhir. Jadi, dari seluruh apa yang Miss Shirley sharing tadi, apa yang perlu kita katakan ketika kita meminta kepada Bapa? Apa yang perlu kita katakan ketika kita meminta kepada Bapa? Oke adik-adik, itu saja 3 pertanyaan di activity minggu ini. Jangan lupa untuk menjawab dan mengirimkan jawabannya ke nomor WhatsApp dari Cekerin yang ada di sini. Oke, kalau begitu, see you next week and bye!
berjumpa lagi dengan kakak. Nah, adik-adik semuanya, siapa yang sudah tidak sabar untuk hafalan di minggu ini? Kalau kakak udah gak sabar nih, kakak pengen banget langsung cepet-cepet ayat hafalan. Nah, adik-adik semuanya, kita mulai ya ayat hafalan kita di minggu ini. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kita ulangin sekali lagi ya adik-adik. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, adik-adik semuanya, jika adik-adik sudah menghafal ayat hafalan di minggu ini, jangan lupa adik-adik rekam dan juga kumpulkan ke Kak Karin. Kakak tunggu ya hasil adik-adik semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Belum kembali bersama Kak Karin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, hari Rabu kita ada doa revival nih, jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Yang kedua, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati ya. Kakak juga sangat merasa terberkati nih. Untuk activity yang telah adik-adik dapatkan, adik-adik bisa ya untuk kumpulkan ke nomor Kak Karin. Sekian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you.